Halo, kembali lagi di Cerita Si Yunus. Walaupun nanti sih akan ada intronya lagi sih. Udah lama banget, udah lebih dari 7 bulan gak ada Cerita Si Yunus. Walaupun ada kemarin di bulan lalu sih ada video. Tapi kali ini gue akan menceritakan sesuatu di tanggal 7 Januari 2022. Saking lamanya nih gak pernah diupdate. Bener-bener emang. Perjalanan kali ini dimulai dari motor gua dari rumah ke tempat teman dulu jemput. Nah, ini lagi nungguin temen nih. Nah itu dia tuh orangnya tuh. Dinda sono. Nah, di sini nih gue nggak tahu kalau dia tuh lagi nelpon. Kandina emang suwe loh, Tita. Nah. Kan Dina rumahnya di sono. Dina kan rumahnya sebelah sono. Dina kan ke sono. Di sono kenapa lu di sini? Iya kan ke motor situ dong. Yeah. Berasa dekat. GoFood. Pagi masih tidur. Setelah menjemput beberapa teman, akhirnya kita berangkat juga melalui jalan tol menuju ke puncak Bogor. Di perjalanan ya kayak gini, melalui jalanan ibu kota karena gue sebenarnya tuh ngantuk banget pengen tidur. Ini ya footage sih cuma dikit aja. Ya ini juga sedikit. Akhirnya nyampe di tempat lokasinya. Roti yang suruh yang makan semalam? Ya itu punya saya. Enggak tahu. Oh, tadi. Roti sudah. Yang malam juga buat makan. Ya. Baiklah. Itu pagi semalam udah. Om, bagi duit, Om. Om, bagi duit, Om. Bagi duit om. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Jumlahnya 60 ribu, jadi oh, gitu. Terima kasih. Ya.
Nah, sebelum mulai pembinaan pegawai, kita sekedar refreshing dulu ke Riung Gunung atau Raung Gunung gitu namanya. Ya, tempat wisata standar lah, hanya mengandalkan pemandangan. Nah, di sini gue sekalian ya foto-foto dokumentasi acara lah gitu. Dilihat betapa saya sangat seksi kan kalau dari belakang. Uhuy. Baterai mau habis ya, Pak? Iya. Pak Yun, mas, fotoin saya sama Bunda, Bunda. Ayo, Bun. Nah, setelah dari Riung Gunung, kita kembali lagi ke hotel. Setelah berganti pakaian, kita langsung menuju ke aula dan langsung mengikuti pembinaan. Selama pembinaan ini kita harus fokus, jadi nggak terlalu banyak yang gue dokumentasiin. Kegiatan dimulai dari jam 2 siang sampai jam 9 malam. Tapi ada breaknya kok di sela-sela sholat. Tuh, Om lagi gini tuh, Om lagi gini, Om lagi gini ya, Om ya, Om. Ayo Om, ngapain Om? Ayo, kamu terjebak ya. Terjebak dalam masa lalu. Kenapa terus? Ngapain? Di hari kedua ini materinya ada fun game sama penutupan. Gue agak bingung sih kenapa pembinaan pegawai kali ini itu kita harus sampai jalan-jalan keluar kota. Esensinya itu bukan jalan-jalan, oh, gitu. Tapi pembinaan sekaligus ada refreshingnya. Gitu. Kira-kira pembinaan keluarnya setiap berapa tahun sekali, Pradin? Berapa tahun sekali? Berapa bulan? Pengennya sih kita setahun sekali ada kegiatan begini. Makin ada keakraban, ada malam keakraban. Inginnya sih, karena terakhir itu kita ke Gucci. Waduh. Pegawai itu tahun 2016. Pak Peri udah gabung belum ya? Belum. Saya tahun 2017 baru gabung. Tuh, kalau Gucci itu kok Tegal tuh semua pegawai. Kira-kira ada lagi nggak Pak Dini kayaknya? Insya Allah setiap tahun anggaran itu kita mau mengadain diagendakan pembinaan pegawai. Nggak, maksudnya untuk yang seperti yang di Gucci gitu keseluruhan sama guru-guru. Oh, makanya doain yayasan biar income-nya juga besar gitu. Jadi kita mau arahnya kemana nih pembinaannya? Kita bisa explore gitu pengetahuan. Nah, yayasan itu ada juga penghasil uang terbesar nih. Miara tuyul. Wawancara-wawancaraan. Ada filosofi dari tulisan itu bahwa semua pegawai itu adalah obat gitu. Suatu lembaga. Bagus ya. Kayak Pak Dedy suaranya mau abis dah. Abis malam nyanyi-nyanyi dia. Nih nyanyi-nyanyi. Aduh. Ya, suaranya habis Pak Dedy. Perlu di ini enggak? Cet. Makasih banyak. Hasil endorse. Kira-kira pada ini. Iya. Siapa tahu gitu ada pembinaan. Roman. Sekaligus umroh bareng. Oh, kan udah ada program umroh. Oh, aduh. Iya. Pengurus itu ada program di bukunya. Tahunya ya. Makin maksimal, makin jaya. Yo. Semuanya dan memotivasi semua teman-teman yang ingin punya kesempatan umroh gitu. Ya, udah. Panggil Pak Toto. Pak Mario tuh punten sebentar. Aduh. Sini, ini sahabat kita semua. Wih, dulu dong. Jaya.
prediksi. Samsulam. Prediksi. Terima dan kita. Pak, 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 OTT, pak, OTT, 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 OTT. Oh ya, bukan hasil TTO, TTO. Hasil endos. Oh iya. Hasil endos lagi. Jangan lupa. Ya, moga-moga patos hasil sehat. Kerja sama. Berkembang karyanya. Mawan. Yang kota bumi panggil kota bumi. Yang kota bumi, maksudnya kota bumi. Luar biasa. Amin. Luar biasa. Wih. Bapak Ato, terima kasih Bapak Ato atas partisipasinya. Dia pelan sendiri kan tapi? Pelan sendiri kan tapi? Enggak, ramai-ramai. Bu Yani. Makasih, Bu. Enggak boleh. Berbagi bisa kali. Citato bergelombang seperti asbes. Iya, aku mau Citato satu boleh enggak tukeran deh. Udah gitu doang. Udah Citato coba kita dapat 3 tadi. Satu lagi tuh boleh enggak? Sama itu yang biru.
Yang biru. Oke, ya. Deal ya. Deal ya. Deal. Nah, tuker lagi dong, kan masalahnya banyak. Mau berapa? Satu. Ya udah nih. Kenapa gua yang nih ya? Lah yang pengen nuker siapa? Ya Allah. Ya Allah. Bang, abang nggak dapat apa-apa bang. Alhamdulillah. Bang, berkah dari Allah subhanahuwataala. Tapi ada pokarnya kalau itu bang. Mana boleh dong? Tuh, kita tuh ke situ tuh.